kami adalah anak bangsa. Kami menuntut ilmu untuk negeri ini. Kami adalah generasi penerus, generasi dari pemuda-pemudi yang terdahulu. Mereka telah menanamkan benih kebaikan untuk bangsa ini. Sekarang kami akan memelihara kebaikan itu dengan berbuat yang terbaik dari apa yang terbaik dari kami. Horas, horas, horas. Saya dari Tanah Batak. Untuk Indonesia, saya mau memberitakan kebenaran. Horas! Kayak yang menang ini, Lafay. Yakin. Apa sih? Kami tidak akan mencederai kebaikan itu. Kami lakukan karena kami sudah menerima kebaikan. Surat upah kami. Ayo, ayo, ayo. Kami datang ke belakang, pulang. Gitu main-main. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kau tahu enggak tertulis di mana itu? Enggak, Pak. Dengarkan, itu tertulis di dalam ayat 33. Dengar dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi bukan seperti ini, bukan main dari uang, Bang. Dan bukan main judi. Dan alim, Bang. Ini simbolis ini. Simbolis bukan kerajaan Tuhan, simbolis. Tuhan, Tuhan carilah kami cari uang, kami ada usaha untuk nyari uang, Bang. Ini tidak. Nah, gini. Kalian mau enggak itu satu? Kalian semua bertobat. Gimana caranya bertobat di Tuhan? Kita cari Tuhan di gereja, ayo. Ayo. Susun. Ini bos. Dah uang sini. Ayo. Ini kita. Udah, datang. Ish. Tapi burung. Kami mau belajar dengan sungguh-sungguh. Kami mau mengajar kebenaran. Kami mau memberitakan kebenaran. Jadi anak-anak, Yesus itu adalah Firman, Tuhan, dan Allah sendiri. Apakah reba? John M. Noraya. Untuk Indonesia, Lemurena Mangadai. Tadjia hao, 我是中国人, 我要好学习英语。Ih, kamu tahu nggak? Si Isa itu ya, gayanya doang yang banyak. Ya kan emang kayak gitu dari dulu. Lah, kamu kemana aja baru tahu? Bukannya aku baru tahu sekarang, cuma mau ngasih tahu kamu aja sih. Jijik banget aku ngeliat orang kayak gitu. Aku dong, udah cantik, pinter, anak kelas B aja, banyak yang suka tuh sama aku. Ih, songong kali kau. Enggak, bukannya songong, emang kenyataannya kayak gitu kan. Ya bang, kayak gitu dari dulu, ya ampun. Hei, kalian ngapain ngomongin orang? Gosipin orang, gak bagus tau. Gak. Ih, gak mau ngaku, aku udah salah, ntar saya bilangin dosen kalian. Iya apaan sih? Halo Bidoi, kau nyambi Kalimantan Barat, ya Indonesia, kalau kau berubah. Orang semua, basudara. Kita orang Nado, for Indonesia, kita mau berbagi kasih. Kami mau berbagi kasih karena kami sendiri sudah dikasihi di negeri tercinta ini. Semuanya kami lakukan seperti untuk Tuhan. Ini semata-mata untuk bangsa ini. Inilah kami anak bangsa, anak-anak Tuhan.
Oke, jadi ada satu perumpamaan di mana empat orang sedang berkumpul dan mereka berempat ini baru saja berkenalan. Yang pertama orang Saduki, yang kedua orang Zelot, yang ketiga orang Eseni, dan yang keempat orang Farisi. Orang Eseni pun datang. Akulah yang paling suci di antara kalian karena aku sudah mencari Tuhan sampai ke gua-gua. Pembicaraan ini dipotong oleh orang Farisi dan berkata kepada orang Eseni, "Hai kau orang Eseni, baru begitu saja kamu sudah sombong. Aku sudah sampai di jalan-jalan menyembah dan berdoa kepada Tuhan karena di mana aku ada, di situ pun Tuhan ada." Orang Saduki pun datang dan berkata kepada orang Farisi, "Hei kamu orang Farisi, akulah yang paling dekat dengan Tuhan karena akulah yang tinggal tiap hari di Bait Allah, akulah yang membersihkan Bait Allah, jadi akulah yang paling dekat." Si Zelot pun datang kepada mereka dan berkata kepada mereka, "Hei kalian bertiga, sungguh terlalu sombong kalian. Kalian baru menyembah Tuhan di jalan, di gua-gua, di Bait Allah saja sudah sombong. Akulah yang paling dekat karena tanganku sudah dipegang oleh tangan kanan Allah." "Hei Zelot, kenapa tangan kananmu bisa dipegang oleh Allah dan apa kata Allah kepadamu?" Si Zelot pun memanggil mereka bertiga dan berbisik kepada mereka bertiga, "Hei Zelot, bertobatlah kau, kembalikan dompet mereka bertiga yang tadi kau curi di jalan." "Perkenalkan, namaku Marcelo Tung Sinaga, biasa dipanggil Selo." "Hei kalian, hei, hei.